Profesor Dr. Mochtar Kusuma Atmaja merupakan seorang pakar hukum yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, khususnya pada bidang perairan atau lautan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 17 April 1929 di Batavia. Karir di bidang hukumnya, ia awali dengan menempuh pendidikan hukum di beberapa universitas, di antaranya yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk gelar S1-nya, dan berhasil menamatkannya pada tahun 1955. Kemudian pada tahun 1956, beliau melanjutkan sekolahnya di Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat untuk gelar master-nya. Dan terakhir, melanjutkan studi S3-nya di Universitas Pajajaran pada tahun 1962 dengan disertasi yang berjudul Permasalahan Lebar Laut Teritorial pada Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 serta 1960. Setelah itu, pada tahun yang sama, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja diangkat menjadi guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dan pada tahun 1973, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja diangkat menjadi Rektor Universitas Pajajaran. Karirnya di bidang hukum tidak hanya terbatas pada instansi swasta saja, tetapi juga pada instansi pemerintah. Pada tahun 1974, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehakiman pada Kabinet Pembangunan II tahun 1974 sampai 1978. Selanjutnya, Profesor Mochtar juga ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri Negara pada Kabinet Pembangunan III tahun 1978 sampai 1988. Salah satu sumbangsi terbesar Profesor Mochtar Kusuma Atmaja yaitu mengenai konsep negara kepulauan atau wawasan Nusantara yang ia kembangkan. Profesor Mochtar Kusuma Atmaja ikut terlibat dalam penyusunan rancangan yang kemudian rancangan tersebut disampaikan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Salah satu isi dari rancangan tersebut adalah membahas mengenai batas teritorial laut Indonesia. Meskipun melalui proses yang panjang, konsep negara kepulauan Profesor Mochtar Kusuma Atmaja kemudian diterima melalui penandatanganan Konvensi Hukum Laut PBB pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika, yaitu ketika Profesor Mochtar Kusuma Atmaja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan konsep tersebut, batas teritorial laut Indonesia menjadi semakin luas, yang awalnya hanya 3 mil menurut ordonansi pemerintah Hindia Belanda, kemudian menjadi 12 mil sesuai dengan konsep negara kepulauan tersebut. Karena jasanya yang besar bagi bangsa Indonesia, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja diusulkan sebagai pahlawan nasional, khususnya pahlawan nasional di bidang kelautan Indonesia. Penghargaan lainnya yang diberikan kepada Profesor Mochtar Kusuma Atmaja atas jasanya tersebut yaitu penamaan nama jalan layang di Kota Bandung, yang mana pada tanggal 24 Februari 2022 Jalan Layang Pasupati di Kota Bandung resmi diubah namanya menjadi Jalan Layang Profesor Mochtar Kusuma Atmaja.